mengenali besaran nilai tukar rupiah terhadap rial, para calon jemaah haji di Kabupaten Majalengka sudah disuguhkan beberapa pecahan yang dapat ditukarkan saat mengikuti bimbingan manasik haji satu tingkat kabupaten. Para calon jemaah haji tersebut dikenalkan pada nilai tukar 1 rial, 5 rial hingga 10 rial untuk keperluan sehari-hari di Tanah Suci Mekah. Para calon jemaah haji Kabupaten Majalengka berbondong-bondong ingin mengetahui nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar rial Arab Saudi saat ini. Hingga dalam satu hari saja, pusat tempat penukaran uang rial terhadap rupiah menerima penukaran uang hingga mencapai 50 juta rupiah. Pusat rial menyediakan penukaran rupiah hingga 200 juta untuk membantu para calon jemaah haji yang membutuhkan dengan nilai tukar 3.850 per rupiahnya, sama dengan nilai tukar di tempat-tempat lain. Penukaran uang rial di Kabupaten Majalengka, kita ini dari pusat rial ingin mempermudah para jamaah. Jadi yang utama kita ingin membantu mereka dalam penukaran biar mereka di sana tuh fokus ibadah. Kita ingin membantu dalam pecahan kecilnya, pecahan 1, 5, 10. Kita juga ini nggak dibatasin, makanya setiap jamaah bebas mau memilih pecahan 1, 1 ikat bisa, pecahan 5, 1 ikat bisa, ataupun pecahan 10. Itu jemaah bebas memilih mau berapapun, insya Allah kita layani. Karena kita niat membantu, dan untuk kursnya sendiri kita sama dengan secara yang lain. Itu contoh untuk kursnya, perealnya itu di 3850, itu untuk pecahan besar. Gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Bapak, terima kasih.